antara pelaku dan korban? Ya, jadi rekan-rekan, tersangka sudah ditahan, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, tim gabungan Subdit Jatanras di Treskrim Um Polda Metro Jaya, kemudian Satreskrim Polres Metro Bekasi, Unit Reskrim Polsek Cikarang Barat, dibantu juga waktu pengembangan pendalaman dibantu oleh teman-teman dari Satreskrim Polrestabes Bandung. Kemudian akhirnya mengerucut kepada tersangka, saudara AARN ditangkap dan diamankan di Palembang yang dibantu juga oleh jajaran Polda Sumatera Selatan. Setelah diamankan, tadi malam tiba sekira jam 23 sekian, langsung dibawa ke Polsek Cikarang Barat. Ya, besok hari Jumat jam 10 akan dilaksanakan rilis. Ada beberapa hal yang ditemukan dari fakta penyidikan. Sementara ya, sementara tidak terlalu mendalam, rekan-rekan besok akan disampaikan lebih rinci. Yang pertama, korban diduga terjadi perbuatan atau disetubuhi korban ya di hotel di daerah Bandung. Kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana distorkan ke bank. Uang itu adalah uang perusahaan. Uang itu juga diambil oleh tersangka. Ya, saat ini masih dilakukan terus pengembangan dan pendalaman, termasuk kepada orang-orang yang membantu atau turut serta dalam peristiwa yang akhirnya berujung pada penemuan mayat seorang wanita di dalam koper beberapa waktu yang lalu. Fakta yang ditemukan sampai dengan hari ini, rekan kerja di sebuah perusahaan swasta, korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor ya di perusahaan yang sama, cuma berbeda cabang ya, ada yang satu di pusat, ada yang satu yang di daerah. Ya. Nanti dipastikan lagi ya, ada informasi seperti itu, baru saja menikah, akad nikah, namun akan dilakukan resepsinya, akad nikahnya sudah. Boleh dijelasin lebih detail nggak Pak, kenapa si korban ini membawa uang untuk uang perusahaan itu sebesar 43 juta ke hotel itu Pak? Boleh nanti akan didalami, yang jelas informasi dari fakta yang ditemukan, uang itu adalah uang perusahaan yang akan distorkan ke bank ya, karena kan kasir ya korban ini. Nanti akan didalami Mbak, peruntukannya, maksud dan tujuan dia mengambil uang itu ya. Untuk motif rekan-rekan, ini masih dilakukan pendalaman, mohon waktu, mungkin besok saat rilis nanti akan disampaikan ya, ini tapi masih proses pendalaman, jadi mohon bersabar. Untuk pertanyaan tentang motif, masih dilakukan pendalaman, yang jelas fakta-faktanya itu ya, ditemukan mayat seorang wanita, kemudian akhirnya diamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku, ditetapkan tersangka dan sudah ditahan, kemudian ada fakta dua peristiwa tadi ya, dugaan persetubuhan dan ya, ntar dari kiri dulu ya, kita sekarang atur lagi dulu. Terus Pak, apa benar bahwa pembunuhan itu berlangsung di hotel yang belum setelah mereka melakukan hubungan intim, saya juga tidak tahu apakah benar itu, karena kan dari CCTV, dari rekaman itu si tersangka hanya beberapa jam setelah mereka masuk, sorenya kan dia keluar dengan menenteng koper, sama persis koper yang ditemukan. Ya, benar, benar. 43 juta. Ya, nanti akan didalami, ya, didalami. Ya, masih dikembangkan, ya, masih dikembangkan. Oke. Yang lain, Pak Kabit. Adanya keterlibatan orang lain,
hasil penyelidikan sementara apakah emang ditemukan dugaan adanya terlibat? Besok akan disampaikan ya, ini masih dilakukan pendalaman, masih pendalaman ya, oke. Karena saya nggak boleh berandai-andai kan, saya berdasarkan fakta dan data yang saya terima dari penyidik. Kita nggak bisa berandai-andai, ya yang jelas saya kasih informasi awal, masih dilakukan pendalaman dugaan keterlibatan pelaku lainnya. Ya. Yang lain Pak, kami kasih lain. Apa? Nanti saya pastikan ke penyidik, oke. Ya nanti saya pastikan ke penyidik dulu ya.